Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kesempatan yang luar biasa di mana kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hati kami dengan sukacita agar kebenaran firman yang kami akan terima ini boleh memperbarui hidup kami dan komitmen kami sebagai pengikut Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Renungan kita berjudul Kristus mengasihi miliknya hingga akhir zaman. Ayat inti Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudaraku, di ruangan atas di suatu tempat kediaman di Yerusalem, Kristus sedang duduk di sekeliling meja dengan murid-muridnya. Mereka telah berhimpun untuk merayakan Paskah. Juruselamat ingin mengadakan pesta ini tersendiri dengan ke-12 muridnya. Ia mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Ia sendirilah anak domba Paskah yang sebenarnya, dan pada hari Paskah itu dimakan, ia akan dikorbankan. Ia hampir akan minum cawan murka. Tidak lama lagi ia harus menerima baptisan penderitaan yang terakhir. Kini ia sudah dalam bayang-bayang salib, dan rasa sakit sedang menyiksa hatinya. Ia mengetahui bahwa ia akan ditinggalkan pada saat ia dikhianati. Ia mengetahui bahwa dengan proses yang paling menghinakan yang biasanya dialami oleh para penjahat, ia akan dibunuh. Ia mengetahui sifat tidak berterima kasih dan kebengisan di pihak orang-orang yang baginya ia telah datang untuk menyelamatkannya. Ia mengetahui alangkah besar pengorbanan yang harus diadakannya, yang bagi beberapa orang pengorbanan itu sia-sia belaka. Karena mengetahui segala perkara yang ada di hadapannya, dengan sendirinya ia dapat dikuasai dengan pikiran perihal ia direndahkan serta penderitaannya. Tetapi ia memandang kepada ke-12 murid yang bersama-sama dengan dia sebagai miliknya sendiri, dan yang sesudah ia dihinakan dan diperlakukan dengan bengisnya akan ditinggalkan untuk berjuang dalam dunia. Pikirannya tentang apa yang harus dideritanya sendiri selalu dihubungkan dengan murid-muridnya. Ia tidak berpikir mengenai dirinya sendiri. Perhatiannya bagi mereka paling utama dalam pikirannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna. Kami boleh ada oleh karena kasih-Mu. Kami boleh datang merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami boleh memahami firman kebenaran ini dan kami boleh mempraktikkannya sehingga kami benar-benar bersiap bagi hari Maranatha. Terima kasih Yesus karena Engkau mengasihi kami sebagai milik-Mu, dan kami percaya Engkau akan terus mengasihi kami sampai hari Maranatha. Kami menyerahkan kehidupan kami dan semua penyembahan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya pertolongan menjadi bagian kami, kekuatan menjadi bagian kami. Kami akan selalu berharap sepenuhnya hanya kepada-Mu. Hindarkan dari COVID-19, hindarkan dari sakit penyakit mara bahaya, bahkan hal-hal tidak kami inginkan. Biarlah seluruh umat akan senantiasa diberkati, dipenuhi dengan sukacita, karena kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.